hari ini lebih ada terpilih 3 orang, Sudarmono, Amar, dan Syahrial. Kami ucapkan selamat kepada yang telah lulus, dan jangan puas dengan prestasi yang sudah diperoleh dan dicapai. Tingkatkan hafalannya sampai ke tingkat mungkin, kemudian selanjutnya pahami Al-Quran, kemudian amalkan Al-Quran, dan tidak hanya menghafal, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan, menyebarkan kembali kepada masyarakat. Mudah-mudahan akan lahir generasi-generasi yang akan membangun Kalimantan Barat dan Indonesia dengan nilai-nilai yang islami dan rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmatnya hari ini bisa hadir dalam memenuhi undangan wisuda di Pendopo Gubernur tanggal 27 Mei 2022. Siang dan malam kami selalu berdoa, membacakan doa, baik itu di sholat sunnah kami ataupun sholat fardu kami, supaya anak kami ini bisa hafid untuk menjadi seorang hafid dan hafizah. Kami sangat bangga, sangat berbahagia dengan wisudanya anak kami ini. Mudah-mudahan kami bisa menjaganya, bisa memeliharanya, bisa mendampinginya terus. Kemudian kepada anak kami doakan mudah-mudahan senantiasa untuk istiqomah menjaga hafalannya, sehingga hafalan itu menjadi pegangan hidupnya kelak di dunia ya, dan di akhirat. Dan pesan kami labaik sebagai pondok pesantren yang mengasuh, mendidik, dan membina anak kami, jadi satu-satunya pondok pesantren yang senantiasa istiqomah untuk membina, mendidik, dan menaungi para santri-santri sehingga menjadi seorang hafid, hafizah, dan da'i. Mungkin itu kesan kami. Sungguh kami mengucapkan terima kasih yang begitu banyak, begitu besar kepada terutama pondok pesantren yang telah mengasuh, yang telah membina, yang telah mendidik anak kami ini dengan tekun, dengan sabar, sehingga menjadi seorang hafiz 30 juz. Demikian, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.